Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang yang mempunyai tulang wangi. Mungkin tidak semua orang mengenal atau paham dengan istilah tulang wangi. Karena di setiap daerah ini memang beda-beda. Ada yang mengatakan tulang wangi, ya. Kemudian ada yang mengatakan darah manis, itu ada. Ada yang mengatakan tulang renggang, ya itu ada. Sebenarnya hampir sama, hanya istilah setiap daerah saja yang berbeda-beda. Nah, intinya adalah orang yang pintu gerbangnya itu sudah terbuka, sehingga orang tersebut itu sangat disukai oleh makhluk-makhluk dari alam astral atau makhluk-makhluk gaib. Jadi makhluk-makhluk gaib itu sangat senang atau selalu mendekati orang-orang yang mempunyai tulang wangi. Nah, yang terjadi ketika seseorang yang mempunyai tulang wangi ini sudah didekati oleh makhluk-makhluk gaib atau disenangi oleh makhluk-makhluk gaib, ini biasanya orangnya cenderung peka. Peka. Ada getaran-getaran tertentu atau energi-energi tertentu di luar dirinya, terutama yang ditimbulkan oleh makhluk gaib, ini juga menjadi sangat peka. Di samping itu, orang yang mempunyai tulang wangi ini juga sering mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk alam gaib. Nah, ini kalau tidak kuat kan bahaya. Karena makhluk alam gaib itu energinya juga beda-beda, tingkatannya juga berbeda-beda. Ada yang energinya rendah, ada yang tinggi. Ada yang energinya negatif, ada yang energinya positif. Nah, kalau yang mendekati itu tadi cenderung energinya negatif, otomatis nanti juga berpengaruh terhadap perilaku orang yang mempunyai tulang wangi itu tadi. Akhirnya apa? Mempunyai jiwa perusak. Nah, orangnya kadang malas-malasan, cenderung cemas, cenderung takut. Ini energi-energi yang ditimbulkan makhluk alam gaib yang energinya negatif. Makanya harus selektif di sini. Maka disarankan kalau orang mempunyai tulang wangi, ini kalau bisa ada pembimbingnya. Sehingga nanti bisa kontrol. Bisa kontrol mana yang perlu dijauhkan atau makhluk gaib yang perlu dijauhkan dan mana yang dibiarkan. Jadi intinya semua makhluk gaib itu senang kalau dekat dengan orang yang mempunyai tulang wangi. Nah, ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang yang mempunyai tulang wangi, yang pertama yang jelas itu tadi, orangnya peka terhadap energi-energi di sekelilingnya, terutama energi-energi dari makhluk alam gaib, peka. Kemudian ciri selanjutnya, orang yang mempunyai tulang wangi itu gerbang gaibnya itu sudah terbuka, sehingga kadang-kadang itu bisa masuk ke alam gaib dan dia bisa melihat makhluk-makhluk alam astral. Nah, ini salah satu ciri daripada orang yang mempunyai tulang wangi. Kemudian ciri selanjutnya, dimanapun dia berada,
itu selalu saja ada yang mengikuti atau merasa diawasi oleh makhluk-makhluk dari alam gaib. Nah, perasaannya ya diikuti orang, perasaannya ya diikuti orang. Tetapi setelah diteliti ya tidak ada orang, karena memang yang mengawasi itu makhluk gaib. Ini yang tidak melihat ya, tetapi yang hanya bisa merasakan. Jadi tingkatan yang menyu tulang wangi pun beda-beda. Ada yang bisa melihat langsung ada yang hanya bisa merasakan energinya makhluk gaib ada. Tidak sama tingkatannya. Tergantung daripada mengasahnya kepekaan itu tadi. Kemudian ciri selanjutnya, orang yang mempunyai tulang wangi ini cenderung orangnya itu sakit-sakitan. Tetapi tidak lantas kalau orang yang sering sakit-sakitan itu mempunyai tulang wangi itu tidak. Tetapi kalau orang mempunyai tulang wangi, nah ini rata-rata sering sakit-sakitan. Karena apa? Setiap hari itu selalu benturan dengan energi-energi dari makhluk alam gaib itu tadi yang energinya beda-beda. Nah ini kan butuh keselarasan sebenarnya. Kalau semua yang mempunyai tulang wangi ini energinya tinggi, ya sementara yang makhluk gaib yang dekat kepada orang tersebut itu energinya rendah, otomatis kan ya butuh penyelarasan, ada benturan-benturan di situ. Dan itu seringkali datang pergi semacam itu. Sehingga apa? Gampang sakit atau sakit-sakitan. Nah, antisipasinya supaya tidak sering sakit-sakitan, harus berani tirakat. Harus berani puasa. Terutama puasa mutih, ini penting. Terus puasa weton. Banyak meditasi, sehingga apa? Bisa meningkatkan energinya. Kalau energinya sudah tinggi, ya lah, mau berbenturan dengan yang energi apapun dari makhluk alam gaib, ya santai saja. Nah, antisipasinya semacam itu. Kuduwani tirakat. Kalau tidak, ya itu tadi sakit-sakitan. Padahal obatnya ini bukan dari dokter, dari dalam dirinya sendiri. Dengan cara meningkatkan energinya sendiri, atau doyo kekuatan ini ditingkatkan. Kemudian ciri yang lain, orang yang mempunyai tulang wangi, ini biasanya mempunyai banyak kodam. Ya, mempunyai banyak kodam penjaga. Jadi tidak hanya satu. Apalagi kalau yang mempunyai tulang wangi itu tadi energinya sudah tinggi, maka secara otomatis akan bisa menarik daripada makhluk alam gaib itu tadi datang kepadanya yang energinya itu tinggi. Dan biasanya itu secara sukarela makhluk alam gaib itu tadi itu senang dan membantu dan menjaga, meskipun tidak disuruh. Itu kelebihannya di situ. Jadi mempunyai banyak kodam penjaga biasa. Kemudian ciri yang lain, orang yang mempunyai tulang wangi ini bisa memanggil roh-roh makhluk halus dari alam gaib itu bisa dipanggil. Seumpama ada kodam penjaga dari suatu benda pusaka, itu juga bisa dipanggil. Ya, untuk keperluan tertentu itu bisa. Nah, ini salah satu kelebihannya orang yang mempunyai tulang wangi. Kemudian ciri yang lain, orang yang mempunyai tulang wangi ini seringkali ya, itu mendapatkan benda-benda pusaka. Nah, jadi kadang-kadang di suatu tempat keramat cuma manggil. Itu gampang sekali untuk mendapatkan benda pusaka. Kalau hanya sekedar mendeteksi ya sudah gampang sekali. Jadi kadang-kadang itu benda pusaka itu datang sendiri kepada orangnya tulang wangi. Ya tahu-tahu muncul gitu dari alam gaib benda pusaka itu tadi dekat kepada orang yang mempunyai tulang wangi. Ya, jadi itu
ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang yang mempunyai tulang wangi. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.